Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aci ya guys ya. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menunjukkan ke kalian ya guys ya, jumlah jawl aktual ya guys ya, atau jawl mutlak yang kita butuhkan untuk free to play atau pemain gratisan guys ya di event point exchange ini, supaya bisa mendapatkan grand clip gift box ya guys ya. Atau yang ini, kalau yang di sini kan kita nggak membutuhkan spend jewel, bisa sampai di sini ya. Tapi kalau untuk sampai di sini kita harus spend jewel, dan jumlahnya nanti akan aku kasih tahu untuk free to play atau player gratisan guys ya, karena aku nggak beli jewel lagi ya. Oke, langsung saja di sini mari kita lihat guys ya. Jadi untuk kita bisa mendapat green clip yang ini ya, kita itu harus nge-spend sekitar 170.000 jewel ya guys ya. Nah di sini aku udah nge-spend 170.580 jewel, jadi aku mendapatkan poin sekitar 810 di sini dengan semua event free to play nya sudah aku mainkan ya. Jadi tinggal ini doang yang kita butuhkan supaya kita mencapai ini ya, grand clip untuk free to play atau player gratisan. Kalau untuk pay to win mah pasti beli yang ini nih ya, bahkan nggak perlu mainin ini pun, kalau beli ini sampai 8000 poin bisa ngeklaim sampai sini ya guys ya. Karena semuanya sampai di sini tuh 8000 poin guys. Oke, langsung saja di sini akan aku exchange Chrono Keeper guys ya. Nah terus kita ambil juga Grand Clip boxnya, dan di sini aku akan mengambil clip yang Summer guys ya, Summer apa lupa. Nah ini ya, green clip box 8 ya, karena sekarang udah ada 8 clip spesial, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, wah 10 parah 11 ya. Oke, di sini akan aku ambil yang jangan yang ini nih, sebentar cek hampir saja klaim clip yang salah ya. Album yang ini namanya apa sih, Endless Festival, bentuknya seperti ini ya. Oke, kita ambil yang itu guys, mana ya, kita cek album lagi, kita ke hero atau item ya. Nah ini mana tadi, bawah ya. Nah ini kita klik use, kita ambil yang ini ya guys ya. Oke, kita confirm dan dapat Endless Festival, mantap ya guys ya. Nah sini tuh rencananya endless ini akan aku pindahkan ke Storm ya, lalu yang hijau ini aku pindahkan ke Penta gitu guys, mau aku tuker, soalnya aku rasa yang kuning-kuning ini guys ya itu lebih ngedamage, kalau ini kan lebih ke tank gitu guys. Jadi nanti akan aku pindahkan ke Penta, yang ini kita kunci dulu ya guys ya, pindahkan ke Storm maksudnya. Tapi sekalian lah nunggu 3 klipnya sekalian ya. Saya akan nunggu event apa namanya, Marriage ya guys ya, untuk bisa mengumpulkan shard ini Blooming Festival ini ya. Tinggal kalau aku pikir sih sekitar 1 kali event lagi bisa deh ini guys aku, karena membutuhkan sekitar 500 lah, karena aku udah ada prime clip ya guys ya. Mana ya prime clip, nah ini 10 kan, isinya 25 kali 9 kan sekitar ya 225 lah kalau nggak salah. Nah itu nanti akan aku tambahkan ke situ biar bisa dapat sekalian ya guys ya set clip yang ini. Nah, nanti akan aku pasangkan ke Storm gitu ya guys ya. Oke, seperti itu ya. Untuk bisa mencapai grand clip box, jadi kita harus nge-spend berapa? 170.000 jewel ya guys ya, untuk free to play ya guys ya. Oke. Okay. Ya, ini kalian bisa lihat. Sekarang aku akan attack Lord Lick seperti biasa. Sebentar, aku akan auto clear ini. Habiskan chance-nya dulu guys. Oke. Okay. Terus kita cari Lord Lick minus Doomsick Fatal Law. Kita coba cek yang ini guys. Oke, okay, come on. Waduh, ngeri. Kita coba cek yang ini. Wah, lebih ngeri.
Yang ini coba kita cek, 22.000, hero nya seperti ini ya guys ya. Oke, kita cek lagi ya. Hari ini event itu ngeri, usahin sih sebenarnya hari ini event. Sini aku belum terlalu kuat untuk bisa mengcounter ini fan guys. Ya adanya ini doang guys ya. Oke lah, kalah nggak apa-apa. Oke, kita tag dari mana ya kira-kira ya? Sini. Ini aku pakai satu jari jadi agak susah ya guys ya. Oke, kita silence. Lalu storm sini. Di sini. Kayak gini guys. Oke. Itu kan pasti si krononya ke sebelah situ. Incer hero bastion itu guys ya. Hanya ngumpul semua hero bastion dari situ guys. Oke, kita serang. Biar. Silence. Mantap. Masih keburu. Rata nggak ini ya guys ya? Kayaknya nggak rata sih. Oke ini. Oke nice, ada ya efek Aid Foxy-nya. Come on, Strom. Wah bisa nice ya guys ya. Kita buka, dapat apa? Lollipop dan 55 Ancient Spirit Shard. Oke guys, untuk video kali ini terima kasih. Oke guys, untuk video kali ini sekian dulu ya guys ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya ya guys ya. Sekali lagi terima kasih dan see you in the next video.